masih di update faktual SBU TV selalu mengerti. Pemirsa, dalam momen cuti bersama usai mendapatkan izin cuti bersama untuk agenda kampanye, Ketua DPD PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan yang juga menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini untuk pertama kalinya kampanye tatap muka dengan warga Bulak Banteng Surabaya, mendampingi calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dalam kesempatan ini, tanpa basa-basi, Risma memaparkan track record dari Eri Cahyadi ini yang dijamin mampu meneruskan kepemimpinannya untuk Surabaya lebih baik. Usai mendapatkan izin cuti, Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya Petahana, pertama kalinya mendampingi calon Wali Kota nomor urut 1 Eri Cahyadi untuk berkampanye bertatap muka dengan warga di Bulak Banteng, Surabaya. Dalam kesempatan ini, Risma pun ceritakan sendiri seluk-beluk Eri agar lebih dikenal oleh warga. Kehadiran Eri Cahyadi bersama dengan Risma juga didampingi anggota fraksi PDIP DPRD Surabaya, Astri Yuwanita, disambut hangat oleh warga Bulak Banteng. Terlebih Risma sudah akrab oleh warga lantaran kesekian kalinya berkunjung di kawasan padat penduduk. Tanpa basa-basi kepada warga dan ibu-ibu yang hadir, Risma mengajak mereka untuk mendukung penuh perjuangan Eri Cahyadi. Wali kota dua periode ini bahkan siap menjamin bahwa Eri memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup mumpuni untuk memimpin Surabaya. Doa dan izin penyelenggaraan semuanya. Untuk anak saya, Eri Cahyadi. Siap! Dan Pak Arpuji yang akan menjadi calon wali kota dan calon wakil wali kota periode 2021-2026. Bapak-Ibu sekalian yang terhormati, saya mungkin kesini ketiga kalinya, betul. Ketiga kalinya dulu sampai berasa panas lele sama lihat saluran. Jadi ibu bapak sekalian yang terhormati, Pak Mas Eri ini jadi menjadi staf saya sejak PNS. Sejak Mas Eri menjadi PNS sama ayahnya, ini benar-benar kursi Allah yang mengatur. Untuk anak saya, Mas Eri bisa penyenangan pilih, insya Allah. Insya Allah, karena saya mengerti betul Mas Eri, insya Allah dia amanah. Sementara itu, anggota fraksi PDIP DPRD Surabaya, Astri Yuwanita mengatakan, Risma mendampingi kampanye Eri di 4 titik yang masih berdekatan di kawasan Surabaya Utara. Menurut wanita yang juga menjabat sebagai anggota Komisi C ini, menekankan edukasi kepada warga untuk menolak adanya politik uang selama masa kampanye Pilwali Surabaya 2020. Astri juga berharap warga bisa memaksimalkan hak pilih dan menolak golput. Warga tidak perlu takut dan khawatir, apalagi sekarang akan diterapkan protokol kesehatan di setiap TPS. Jadi memang saat ini negara kita ini negara demokrasi, dan yang pasti kita harus persaingan yang sehat, persaingan yang memang benar-benar persaingan yang fightingnya seperti apa. Jadi harusnya tidak ada politik uang, memberi sembako atau lain-lain. Karena memang black campaign itu sangat jahat sekali, apalagi kalau warga yang menengah atau menengah ke bawah itu memang agak susah. Jadi memang kita harus terapkan itu ke masyarakat, bahwasannya itu memang merupakan ada suap. Kalau mereka coblos yang memberi itu merupakan suap, justru itu yang bikin gak halal. Tapi kalau mereka tidak mencoblos itu, karena harusnya orang memberi itu adalah ikhlas, tapi bukan meminta suatu imbalan. Usai melakukan sapa warga dan mengajak sejumlah warga untuk makan bakso bersama, seperti biasa calon wali kota nomor urut 1 ini menjadi sorotan warga. Selain kecerdasan yang diyakini mampu meneruskan kepemimpinan Tri Risma hari ini, sifatnya yang bijak dan humble mampu menarik perhatian warga dari berbagai kalangan,
termasuk kalangan milenial yang baru memiliki hak suara. Baru saja saya juga mendengarkan secara langsung bagaimana Pak Eri itu sangat humble dengan warganya. Jadi, oh seperti ini kah calon wali kota Surabaya nantinya. Harapannya juga tidak mungkin dan tidak lain bahwa menjadikan Surabaya ini menjadi kota yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu memang harapan dari warga Surabaya. Selanjutnya, dalam beberapa hari ke depan, Wali Kota Surabaya yang juga merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan ini dijadwalkan akan mendampingi Eri Cahyadi dalam agenda sapa warga beberapa hari ke depan selama masa cuti.